Bisa tetap boleh, pakai masker bedah saja. Kalau kita sakit, kita yang pakai masker. Nah, kita rapat masker bedahnya. Masker, rapat satu, baik pasang. Ya. Oh. Mas bisa sih ya. Boleh.
Sangat setuju.
Ya, jadi ini apa? Salaman Sutsung Anggau. Saya dapat dari internet, nggak tahu benar nggak tahu. Anjeu. Oh, Anjeu ya. Berarti saya marahin Mbak Google nanti ya. Berarti gimana? Salaman Anjeu. Anjeu. Anggau. Selamat pagi artinya ya. Saya cari-cari terima kasih nggak ada. Jadi di akhir slide saya tetap terima kasih ya. Oh, sungsung itu cepat. Wah, itu ngat-ngat juga dari sini belajar dulu. Cepat-cepat pagi maksudnya. Nah, ini setobrans ya. Cepat-cepat selesai. Jadi ini acara kita hari kedua. Bisa kita sepakati di luar ini. Jadi saya bacakan dulu paketnya. Bahwa hari pertama jam 8 kita mulai dengan klarifikasi. Nanti saya dulu klarifikasi, kemudian medis yang kedua oleh Dr. Cindy, kemudian keperawatan Bundang Zek, kemudian terakhir KPS Dr. Purwadi. Setelah itu kita akan rehat kopi, kemudian dilanjutkan dengan wawancara pemilik. Pak Direktur, pemilik sudah berkenan hadir jam 9 ya. Jadi kamu supaya bisa mengatur waktu untuk pemaparannya. Ya, mungkin bukan perlu kita skip rehat kopi, kita jadikan satu dengan setelah wawancara direktur, wawancara pemilik. Setelah itu, kita jam 10.30 akan ada dispute lagi. Manajemen wawancara PSKP dan wawancara pemilihan teknologi kedokteran, sedangkan medis wawancara program nasional dan telusur ruangan. Mungkin ini telusur ruangan untuk saya akan lanjutkan dulu dengan PPRA dan ARK. Dokter Cindy sudah telusur ruangan belum ya? Masih dengan regulasi ya. Jadi PAB. Kemudian perawat akan wawancara program PPI dan telusur sistem PPI, telusur SKP, MIREM, MKE, dan HPK. Setelah itu kita akan isoma. Tolong ini kami diingatkan karena kemarin kami tidak diingatkan ya, jadi bablas. Diingatkan saja, terutama kalau misalnya teman-teman mau mohon maaf sholat ya, mohon maaf tidak perlu diingatkan. Setelah itu siang akan ada wawancara komite medis, komite nakes lainnya kalau ada. Di sini ada komite keperawatan katanya ya, dan nakes lainnya jadi satu, minta tolong dihadirkan. Kemudian pimpinan medis. Jadi komite itu bersama subkomitenya mohon hadir dan bawa file masing-masing. Setelah wawancara komite akan dilanjutkan dengan manajemen dengan telusur sistem PKPO, PMKP, TKRS, KKS, dan MFK. Sedangkan saya dari medis satu, kalau memang waktunya cukup saya akan telaah dokumen tertutup. Begitu juga mungkin Dokter Cindy ya dok. Kemudian keperawatan akan telusur sistem PPI, SKP, MIREM, MKE, dan HPK. Setelah itu kami berusaha untuk tepat waktu jam 16 menutup pertemuan pelak telusur ini. Tetapi kalau misalnya tidak cukup mungkin akan kami perpanjang seperti itu. Ada yang mau dirubah atau berkenan dengan jadwal ini? Setuju? Setuju. Baik, saya mulai dari... Nah, sekarang nafas dulu. Rilis ya. Klarifikasi survei hari ini, hari pertama. Saya hanya mampu menyelesaikan telaah regulasi dari pertama itu IPKP, kemudian prognas hanya konek, TB, HIV, dan geriatri. PPRA belum, karena sudah terlalu malam. Dan PPRA kemarin sepertinya kemana gitu ya, ketika dipanggil tidak ada. Nah, apresiasi sambutan di rumah jabatan bupati, kami berterima kasih sekali, kami berempat sudah disambut dengan baik. Yang paling menarik adalah ikannya. Kami suka sekali dengan ikannya segar ya. Kemudian setelah sambutan kami lanjutkan dengan pertemuan di H-1 di ruangan ini untuk menyelaraskan apa yang diinginkan oleh surveyor dengan kebutuhan rumah sakit.
Setelah itu saya apresiasi rumah sakit sangat bersih sekali. Tepuk tangan untuk rumah sakit. Tapi mulai dari pintu masuk sampai ke ruangan ini. Saya belum kelilit ya, jadi selintasan itu yang sudah 2 hari kami lewati itu bersih. Penyambutan teman-teman penuh semangat, ya saya pribadi ingin sekali melihat tarian yang kemarin ternyata tercapai. Kemudian paparan direktur juga Bapak sangat lengkap, walaupun beberapa analisisnya masih kurang tepat. Nah ini yang pertama, kekompakan staff sangat sangat kompak. Tepuk tangan. Tetapi untuk tidak mematuhi ya regulasi. Nggak apa-apa, yang penting kompak dulu. Kesan umum dari 5 yang saya wawancarai kemarin, teman-teman masih berpokja ria. Padahal sudah tidak disarankan untuk berpokja ria. Jadi akreditasi itu tim tidak mungkin berhasil hanya gara-gara satu pokja unggul, Pak mungkin. Ya, jadi usahakan seperti kemarin saya minta mana ini RKK-nya. Oh, ada di TU. Masih lari mengambil, padahal harapan kami memang betul RKK itu disimpan di TU, tetapi kalau dalam pokja itu dibutuhkan, tolong segera lengkapi di pokja itu sehingga kita akan keluarkan begitu diminta. Belum paham betul tentang makna EP, jadi baca baik-baik apa yang diminta oleh EP. Apa contoh? Apakah pelatihan connect sesuai JNPKK yang diminta atau pelatihan pelayanan konek di rumah sakit ini? Kalau dibaca baik-baik EP, kita akan paham bahwa yang diminta itu adalah pelatihan pelayanan konek. Bagaimana pelayanan konek di rumah sakit ini dilatihkan kepada tim sehingga bisa dipahami oleh semua sivitas hospitalnya. Belum seluruh tim aktif, artinya yang duduk di jajaran depan itu ciri khas sekali. Kalau saya pasti, ayo silakan masuk, connect misalnya masuk, pasti saling dorong tuh duduk di depan saya. Nah, karena yang diharapkan duduk yang di depan itu adalah orang-orang yang paham betul tentang kerja. Yang di belakang itu tinggal nyantol nama saja. Nah, kalau seluruh tim aktif itu semua pemeriksaan regulasi itu akan cepat. Jadi kalau EP1 misalnya contohnya diperiksa, EP2 teman di belakang sudah mempersiapkan EP2. EP2 diperiksa, teman di belakang sudah EP3. Bila perlu di sebelah kirinya sudah menyiapkan EP4, sehingga cepat ya. Kemudian masih belum berproses dengan benar. Masih belum ada proses yang benar. Misalnya tata naskah, perpokja bikin tata naskah sendiri sehingga tidak seragam. Dasar hukum kurang sesuai. Jadi mengingat menimbang itu kurang sesuai. Contoh dasar hukum yang dipakai oleh HIP adalah nomor berapa yang tentang pengangkatan direktur. Apa hubungannya dengan pelayanan HIP? Jadi tolong dicari sesuai dengan SK itu. Kemudian SK masih banyak yang ditulis tangan. SK itu adalah surat resmi rumah sakit ini. Jadi tolong jangan ditulis tangan. Ya, masih ada regulasi yang tidak ditandatangani. Jadi itu kami anggap draft, bukan atau belum regulasi. Sehingga di EP akan kami tulis belum dapat menunjukkan regulasi yang tepat karena masih kosong pada tanggalnya. Padahal tanggalnya itu tanggal regulasinya 1 Agustus. Kan tidak mungkin dokter kepala rumah sakit pergi terus ya dok ya. Tidak mungkin ya dok. Saya masuk ke IPKP. Nah, IPKP ini perlu perjuangan untuk memahami apa sih sebenarnya IPKP. Jadi di awal, Mbak IPKP-nya mana ya yang cantik itu? Mbak hadir. Nah, dia ada Ibu ini ya, Ibu. Maaf, Ibu Magda Lena ya.
Dia sedikit, cuma 6 standar 18 elemen, tetapi dia tidak bisa ditawar-tawar. Rumah sakit pendidikan harus mempunyai mutu dan keselamatan pasien yang lebih tinggi daripada rumah sakit non pendidikan. Gambaran besar dari rumah sakit ini adalah ini rumah sakit bukan belum rumah sakit pendidikan, tetapi baru menerima siswa didik saja. Ya, bedakan siswa didik dengan siswa magang dengan internship. Karena di profil rumah sakit saya lihat internship dimasukkan ke dalam siswa didik, padahal itu enggak. Ya, internship itu sudah mandiri. Dia sama dengan dokter. Dokter yang ada di rumah sakit ini, dokter umum ini, tetapi dia hanya internship sebatas 1 tahun, setelah itu dia akan keluar. Ini gambaran umumnya, ini dasar hukumnya, tolong diperhatikan sehingga dalam SK itu menjadi benar. Ini kelengkapannya, karena tidak menerima yang dipotong itu saya, Pak. Karena ini kan nanti saya tinggal ya. Ya, karena tidak menerima residen, jadi ini nggak perlu, tapi ini harus. Supervisi itu harus oleh rumah sakit ini dan oleh institusi pendidikan yang naruh siswa di sini. Kemudian didokumentasikan dalam logbook. Saya belum lihat karena belum wawancara IPKP. Nah, ini yang kita kemarin itu agak lama, bahwa si I dia harus sebagai pendidik, perawat profesional, dan sebagai role model. Awalnya saya diberitahu si I punya 15. Kemudian setelah dibuka-buka dokumennya ternyata hanya 8. Itu pun 5 perawat dan 3 bidang. Sudah terlatih, SK-nya ada, belum ada UTW. UTW tahu? Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Kemudian belum ada RKK-nya. RKK-nya ini akan terkait dengan apakah dia masih sebagai perawat. Kalau si I kemudian lama di TU, dia tidak bisa dijadikan si I. Karena 88-nya ini tidak bisa diperlihatkan RKK-nya dan itu masih PR. Jadi saya masih menganggap bahwa rumah sakit ini tidak memiliki CI, ya. Karena di dokumennya kemarin itu hanya sertifikat. Supervisi juga IPKP belum paham apa itu supervisi. Sehingga ketika saya tanya, siswa di sini sudah dibagi menjadi supervisinya apa, diberi tanda pengenal, tidak ada yang dikerjakan begitu. Sehingga nanti CI-nya bingung. Ini dia sudah kompeten masang infus atau tidak? Atau harus didampingi? Dari tanda pengenalnya itu sudah langsung akan dikenali. Oh, ini kalau masang infus buka kateter harus saya dampingi. Oh, kalau yang ini sudah bisa saya lepas. Itu gunanya supervisi. Kemudian ini pelengkapannya. Orientasi ini wajib. Di rumah sakit ini hanya diberi orientasi PPI saja. Padahal siswa didik itu akan kontak dengan pasien, tidak diberi orientasi semua ini. Ini wajib ya. Kemudian saya tanya orientasi tentang rumah sakit dikasih tahu enggak? Enggak. Nanti jangan-jangan siswa didiknya lihat Pak Direktur suruh keluar, karena enggak kenal sama direkturnya. Ya. Jadi sesuatu yang menjadi wajib itu harus. Ini syarat rumah sakit pendidikan, rumah sakit ini sedang berproses untuk menjadi rumah sakit pendidikan. Prosesnya itu baru 2019 ya dok ya, baru-baru sekali. Jadi yang saya lihat itu proses jalan duluan. Kemudian ini persetujuan pemilik itu belakangan. Jadi pemilik rumah sakit ini siapa? Bapak Iwati. Jadi agak nakal juga dalam tanda kutip, diproses dulu kemudian Bapak Bupati suruh paksa setuju. Nah, itu tidak boleh sebenarnya ya. Belajarlah untuk berproses yang benar, karena persetujuan bupati itu belakangan keluar daripada proses.
Ini yang kemarin kita juga perdebatkan, apa itu bipartit, apa itu tripartit. Nah, gambaran IPKP di rumah sakit ini belum siap sebagai rumah sakit pendidikan, belum ada konkordit, tapi sudah pernah terima koas 2016, itu gak boleh. Ya, karena syarat menerima koas itu harus rumah sakit pendidikan dulu. Tapi kalau menerima siswa seperti bidan itu boleh, tetapi koas ini harus, apalagi residen. Belum ada daftar peserta didik meliputi tingkat supervisi. Jadi harus dibikin list di sekarang ini, bulan ini ada berapa peserta didik, fakultasnya apa, tingkat supervisinya apa, apa yang akan dicari di sini. Itu ada. Belum ada daftar institusi pendidikan beserta perbandingan jumlah siswa terhadap CI dan terhadap kasus yang ingin dicari. Kalau kasusnya sedikit, walaupun CI-nya memenuhi, jumlah yang dikirim ke sini harus dikurangi. Karena dia tidak cukup hanya berdasarkan CI, tetapi juga berdasarkan kasus yang ingin dicari. Belum ada daftar CI termasuk UTW dan RKK. Belum ada perjanjian dengan rumah sakit lain jika kapasitas rumah sakit ini sudah terlewati. Jadi harus ada rumah sakit lain yang untuk kita lempar itu mahasiswa pendidikan ke rumah sakit itu. Itu harus ada MOU-nya. Belum ada rasio perhitungan jumlah peserta didik yang dapat diterima per periode. Jadi berapa institusi pendidikan mau taruh di sini, terima aja karena enggak dihitung. Belum memiliki program orientasi yang jelas, belum memiliki program supervisi dari CI, belum memiliki program supervisi dari institusi pendidikan, berapa hari, kemudian wawancaranya bagaimana, itu sama sekali tidak ada. Belum ada surat penugasan CI dari institusi pendidikan. Kemudian rumah sakit dipakai sebagai sarana penelitian ternyata. Memang mengambil data cuma jumlah kunjungan, tetapi rumah sakit ini dipakai untuk sarana penelitian. Belum ada evaluasi peserta didik terhadap mutu rumah sakit. Belum ada evaluasi peserta didik terhadap kepuasan pasien. Harus dievaluasi dengan adanya peserta didik, apakah pasien merasa terganggu, terbantu, atau puas. Itu harus kita evaluasi. Nah, itu jadi bahan untuk rumah sakit. Oh, lain kali saya tidak terima lagi dengan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari kontek kesini gitu. Karena kerjaannya main HP saja misalnya gitu, karena dia tidak pernah memperkenalkan diri ketika menyentuh pasien. Nah, ini setelah perjuangan panjang ini, Bu Magdalena, nanti boleh Bu berargumentasi dari yang saya paparkan itu, yang mana kira-kira sudah diperbaiki dan ditemukan dokumennya. Kita masuk ke program nasional, mulai dari, nah ini fokusnya PPLA belum, mulai dari Connect. Ini mutu Connect, tolong diperhatikan, dan ini tidak boleh dikurangi, ditambahi, tidak boleh. Ini permintaannya. Apa yang terjadi di rumah sakit ini? Angka keterlambatan seksio lebih dari 30 menit, saya lihat 140 kasus. Analisisnya apa? Satu alasan, bahwa keterlambatan keluarga menyetujui SC. Nah, itu menjadi pertanyaan yang benar nih. Masa 140 satu alasannya? Ya, jadi tolong analisisnya itu lebih tajam. Dan keputusan SC, mohon teman-teman di Ponet diperbaiki, bahwa keputusan SC itu dianggap 30 menit dari sejak rumah sakit oke, BPJS oke, pasien oke. Baru kita lihat ke depannya, mulai miris berapa, itu yang dihitung. Jadi kalau ini di alasannya tidak setuju, ya belum sebenarnya harus memulai. Kemudian kecenderungan menurun dari angka keterlambatan kesediaan darah. Ini saya tidak bisa apa-apa karena kita belum lihat ke bank darah. Karena stoknya kurang, yang mendonor katanya kurang. Ada dua kematian oleh karena HPP dan shock radiogenik. Saya belum lihat ini RM-nya yang HPP seperti apa, katanya tiba di sini sudah betul-betul kondisinya tidak baik. Ya berarti dengan Ponet, puskesmas Ponet, hubungan kita tuh tidak baik, karena merujuknya sudah benar-benar jelek. Ya. Kemudian kesalahan analisis dari IMD. Kemarin kan diungkapkan bahwa duct steril nggak ada, kemudian AC itu bukan
analisis namanya, itu seharusnya bukan menjadi penghalang. Kemudian saya lihat di regulasi kok ya ada dapur susu. Kita konek sepakati bahwa kita tidak boleh memberi susu formula. Jadi di regulasi konek itu ada khusus dapur susu. Berarti memang rumah sakit ini kemungkinan memberi susu formula sehingga rendahlah IMD-nya. Ya, coba dikucutkan lagi apa sebabnya. Iya. Kemudian regulasi pelayanan konek masih salah. Ada regulasi mengatakan dokter umum melaporkan hasil pemeriksaan bidan kepada dokter spesialis kandungan. Ini sama sekali tidak boleh. Karena apa yang ditulis bidan belum tentu dipahami oleh dokter umum, belum tentu benar dilaporkan begitu. Jadi ada segitiga yang banyak bisa membuat kesalahan. Misalnya contohnya kalau hot 1 kita diinformasikan, kita akan observasi hot 1 dengan jawabannya, kita akan jawabannya seksio. Kemudian misalnya hot 3, kita pasti bertanya observasi saja, coba perbandingan. Nah itu tidak bisa akan dikuasai oleh dokter umum karena ilmunya bukan di situ. Saya belum lihat ke lapangan ya. Jadi sedikit saya beri gambaran, triase itu pemilahan. Saya melihat kemarin dari wawancara saja, teman-teman belum paham triase itu apa. Jadi pemilahan di sana, ketika triase bilang bahwa ini adalah pasien konek, langsunglah didorong ke konek. Di konek itu boleh ada dokter umum yang berlatih JMPK, tetapi dia harus memeriksa, dia melaporkan apa yang dia periksa. Kalau seumpamanya tidak ada dokter umum, bidan adalah orang yang kompeten memeriksa pasien hamil. Dia boleh langsung melaporkan ke DPJP, bukan seperti ini. Tidak pernah ada rapat bulanan, rapat untuk pembentukan program, tiba-tiba ada muncul program kerja konek. Nah itu tidak boleh, seolah-olah tiba-tiba terbit dan direktur dipaksa untuk menyetujui, enggak. Itu prosesnya harus ada, rapat dulu. Betulkah ini yang akan dimasukkan sebagai program kerja konek? Indikator mutu justru tidak tertuang dalam program kerja. Ya, kemudian belum dapat dibuktikan bahwa program kerja ini ada di perencanaan rumah sakit. Dalam daftar jaga yang muncul sebagai TOK itu satu orang, kemudian penata satu orang, spesialis anestesi satu orang. TOK tidak mungkin satu orang. Instrumen, asisten, itu saja sudah dua orang, itu standar minimal. Kan tidak mungkin kita seksi berdua, gitu ya. Belum lagi kalau ada onload, itu sudah tiga orang. Nah itu cuma daftar nama satu orang itu saja dan hampir 30 hari. Itu tidak mungkin bisa konek kerja dengan seperti itu. Dan ada nurse, ada yang kualifikasi pendidikannya itu nurse, masuk dalam daftar jaga PK sama bersalin, atau masuk dalam daftar jaga konek. Nurse itu tidak ada kompetensinya sebagai orang yang bisa bekerja di ranah obstetri ginekologi. Dia harus bidan. Administrasi, laporan rujukan tidak ada. Hanya diperlihatkan kepada saya surat pengantar rujukan, itu bukan laporan. Belum dilakukan monek, belum laporan mutu yang dianalis. Bukti in-house training juga tidak ada ya. Nah, dalam daftar tim konek, dokter spesialis anestesi tidak masuk tim konek. Nah itu gimana? Nanti yang mau bius siapa? Ya, beliau harus masuk dalam temponek. Dan daftar itu semua tidak ada UPB-nya. HIV. Saya tanya HIV di sini ngapain aja? Screening dan memberi obat. Tidak merawat. Tetapi dalam regulasinya menyangkut operasi. Jadi, kalau misalnya regulasi itu masih melihat regulasi di rumah sakit lain, itu boleh, tidak disalahkan, tapi sesuaikan dengan rumah sakit ini.
Kalau memang kita tidak mengerjakan operasi pada pasien-pasien HIV, jangan muncul operasi. Ya, tidak, ini sama, tidak pernah ada rapat program, tiba-tiba ada program. Belum jelas keterlibatan pemimpinan dalam memprogram pelatihan, penyediaan APD dan fasilitas untuk HIV. Administrasi sama, laporan rujukan tidak ada, laporan pelaksanaan ini semua tidak ada, bukti in-house training tidak ada. Daftar tim UTW belum ada, hanya nama-nama tidak dijelaskan UTW secara benar. Ya. Ini monef dari TB. Regulasi pasien TB dirawat oleh SPPD yang belum mengikuti pelatihan TB. Tidak apa-apa, karena boleh. Tetapi itu hanya pada tingkat sederhana, tidak pada tingkat yang lain. Tapi ini tidak tercermin dalam regulasi. Justru di regulasinya itu mengatakan dokter umum. Kemudian belum jelas keterlibatan pemimpinan, tidak melakukan vaksinasi BCG karena alasannya BCG dilakukan di puskesmas. Berarti ini kalau ingin dapat nilai yang maksimal mestinya ada BCG di sini, apalagi ada dokter anak. Ya, belum memberi obat pencegahan untuk TB. Ini masih hidup semua? Saya kira cara di mana ini kok diem ya? TB, laporan rujukan belum ada, monef seperti yang saya sampaikan tadi juga belum ada, laporan mutu belum dianalisis, hanya membaca tabel saja. Bukti IHT pelayanan TBC belum juga ada. SPPD tidak masuk dalam tim TBDOT. Padahal itu wajib, dia mengetuai TBDOT sederhana itu harus SPPD. Kalau yang tingkat paripurna itu baru spesialis jantung paru ya. UTW masing-masing juga belum ada. Ini geriatri, kemarin geriatri cuma tunggal, Mbak Widya mana ya? Oh Winda ya, nggak hadir ya? Oh padahal saya ngefans sekali sama Mbak Winda. Ketawa aja ditanya apa ketawa? Dijawab dengan tawa. Ya, di sini kita mengambil tingkat sederhana, katanya hanya rawat jalan, kemudian apa namanya? Dengan hospital based community itu saja. Kami masih berdebat apa itu pasien geriatri. Indikatornya geriatri kan tidak boleh menunggu, dia harus fast track, jadi pendaftaran harus kenal itu geriatri dari jauh. Berarti screenernya mulai dari satpam, kalau meletakkan satpam di depan itu harus ada. Saya tanya geriatri bisa hitam nggak rambutnya? Bisa. Kalau indikatornya dari rambut ubah kira-kira gimana ya? Geriatri sekarang bisa rambutnya pink loh ya. Jadi jangan ya. Jadi harus di harus disosialisasikan apa itu geriatri gitu ya. Ini salah kelengkapan ya, ini ya. Yang ada di sini adalah alur belum memperlihatkan fast track, masih sama seperti alur biasanya. Kemudian regulasi edukasi belum ada, program kerja belum ada, PKRS geriatri masih gabung dengan PKRS, tetapi tidak ada kemarin di dokumen geriatri. Boleh minta tolong bagian dari PKRS, tapi harus ada, ya. Kemudian PPK dibuat oleh dokter umum. Administrasi hampir sama, UPW-nya masih belum ada juga. Ini sedikit, ya. Kalau kita menanyakan in-house training bukan menyerahkan sertifikat saja, tapi ini harus ada semua dalam laporan in-house training. Orientasi khusus siswa didik ini, orientasi umum ini. Kalau rapat misalnya buktinya itu bukan absensi, tapi ini semua harus ada. Monef ini semua. Jadi begitu saya minta monef kemarin dikasihnya saya tabel daftar. Daftar pasien bukan, monef itu melihat ini semua. Ya. Ini kami masih berseri-seri ya. Ini favorit saya nih.
Baik, terima kasih. Selamat pagi. Silakan Dokter.